Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insomnia Project, channel yang membahas materi seputar tutorial Android. Kali ini saya akan membahas tutorial membuat swipe up atau geser ke atas terhadap sebuah link di Instagram. Caranya cukup mudah, tapi sebelum ke materi saya mempersilahkan kepada Anda untuk mensubscribe channel ini, like, komen, dan juga share. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita salin dulu link yang akan kita buat swipe up atau geser ke atas. Oke, sebagai contoh saya akan menyalin link channel saya. Kita pilih bagikan, kemudian salin link. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke Instagram. Persyaratan yang pertama untuk membuat swipe up ini yaitu followernya minimal 10k atau 10.000. Bisa dilihat ini Xiaomi Indonesia followernya 754k, artinya dia sudah bisa swipe up seperti itu guys. Oke, dan karena channel saya followernya 0 maka saya tidak bisa, tapi saya akan memberikan contoh cara membuatnya. Kalian masuk ke biasa ke tambah cerita. Jika kalian sudah mempunyai follower lebih dari 10.000k, maka kalian bisa menambahkan itu. Namun jika tidak bisa, saya akan membagi triknya nanti. Oke, yang pertama ini cara normal dulu. Jika kalian ingin membuat swipe up, kalian pilih foto yang akan dijadikan background atau video. Sebagai contoh ini, saya akan membuat background ini. Dan jika ingin membuat swipe up, maka akan ada gambar rantai di pinggir di atas ini, di pinggir logo unduh ini akan ada gambar rantai, yang rantai itu akan difungsikan untuk menambahkan link yang akan kalian sambungkan. Bisa kalian lihat untuk sebagai contohnya seperti itu guys. Nah, setelah linknya dikopikan, kemudian kalian pilih oke, dan hasilnya akan seperti yang saya contohkan ini guys. Maka nanti hasilnya seperti ini. Ada lihat selengkapnya, maka orang-orang bisa men-swipe up ke atas, menyambung dengan link yang kalian salin, dan akan masuk ke link tersebut seperti ini guys. Oke, dan saya akan membagi trik. Jika kalian belum mencapai 10.000k dan ingin berbagi link, maka caranya sangat mudah. Dan masuk ke cerita, kemudian pilih foto atau video yang akan dijadikan background, misalkan ini. Kemudian kalian tinggal masukkan teks, saya tempel seperti ini. Kemudian pilih oke. Di sini misalkan seperti ini. Kalau merekomendasikan teman-teman atau follower Anda untuk menyambangi link ini, atau kalian juga bisa merekomendasikan teman-teman di deskripsi profil Instagram kalian seperti itu. Jadi saat orang lain mengklik, maka akan masuk ke YouTube kalian seperti itu guys. Mungkin itu trik yang paling realistis ya guys, jika kalian belum bisa swipe up. Oke, mungkin demikian dulu tutorial cara membuat swipe up di Instagram. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.